kota Indonesia, Sisilia. Mantap ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Gusmania dimanapun kalian berada. Semoga di minggu sore hari ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di hari minggu sore ini kita tengah berada di Jalan Letjen Sutoyo Medaeng atau jalur menuju Terminal Surabaya. Kali ini kita akan pantau bus-bus yang datang atau arus balik di hari minggu sore ini. Sudah diawali dengan Sugeng Rayu, kita tunggu bus selanjutnya. Pada pukul 4:43, ini terpantau Sugeng Rayu dari Solo Jogja, Sang Legenda Cita. Oh, ini kayaknya persiapan berangkat menuju terminal. Pukul 4:43, ini ada bus Damri non ekonomi Trans Jawa Surabaya Jakarta. Ini juga persiapan menuju terminal. Langsung ada harapan jaya atas dari Kota Tulungagung, woi. Penumpangnya terpantau penuh ini. Langsung diikuti di belakangnya harapan jaya Panda juga dari Kota Tulungagung. Pukul 4:45 ini restu Panda. Atas Jatim ini dari Malang. Penumpangnya juga cukup lumayan ramai. Di belakangnya ada bus Mira Asia Tarif Biasa dari Surabaya Madiun Solo Jogja. Ini masih dari garasi. Belakang langsung pukul 4:46. Ini bus Harapan Jaya Medium dari Kota Blitar Kiapare. Penumpangnya terpantau penuh ini. Pukul 4:47. Ini Akas Asia Tarif Biasa dari Madura. Belakangnya ada, oh ini kayaknya bus kota Pro ATT. Di belakangnya langsung ini ada 27 trans jurusan Malang Surabaya Jakarta Presiden kelas. Di belakangnya langsung ini ada dua bus yang paling ada tentrem pun 4:48 dari Kota Malang hasil tarif biasa. Dan ada lagi Ezri, ini jurusan juga dari Malang, Malang Surabaya Cirebon. Oh, cuaca sudah mulai krimis ini. Pukul 4:48 ini ada bus Damri non ekonomi dan Surabaya Jakarta, dan di belakang langsung ada Mira ATB dari Kota Solo Jogja. Penumpangnya juga terpantau ramai ini. Pukul 4:50 27 trans Surabaya Jakarta. Pukul 4:50 nih bus Mira AC tarif biasa full struggler, keren ini. Dari Kota Solo Jogja. Sisilia. Oh, mantap ini. Persiapan menuju terminal. Pukul 4:52 ini ada Akas NR. Ini persiapan berangkat. Dari Jogja Surabaya Madura. Ada Sinar Mandiri Mulia Surabaya Semarang via Tuban. Dan ada Patas Maju dari Kota Banyuwangi. Pukul 4:55 ini bus Bagong dari Kota Tulungagung. Oh, rupanya juga ramai. Banyak di persiapan turun. Pukul 4:55
57 menit. Ini radar persiapan berangkat ini. Tepat di jam 7 ini putra mas dari Bojonegoro, penumpangnya terpantau penuh. Di belakangnya ada ekacat 4 Surabaya Solo Jogja Purworejo Kabupaten Cilacap. Ini persiapan di terminal pukul 5 lebih 1 menit Handoyo menaikkan penumpang. Pukul 5 lebih 2 menit Rosal yang ada double decker. Rosal Handoyo diberangkatkan menuju Bogor. Tadi ada penumpang yang tanya tujuan Bogor. Disambut hujan deras. Pukul 5 lebih 3 menit Surabaya Jakarta. Ini KYM Trans persiapan berangkat. Di belakang yang zoom ada Akas Asri, Patas, Yurisa dari Banyuwangi ini. Dari belakang langsung ada Restu Panda dari Kota Malang, Asyik Tarik Biasa. Dari belakang langsung ini, pukul 5 lebih 4 menit Tiara Mas. Dan langsung disusun di belakangnya Bus Mira Asia Tarik Biasa Surabaya Madiun Solo Jogja. Ini dari Kota Madiun. Wah, penumpangnya rame lur, berdiri ini. Pukul 5 lebih 5 menit ini ALS Medan Surabaya. Wah, mantap nih. Busnya Pak DTK diberangkatkan dari poolnya di Medaeng. Pukul 5 lebih 6 menit Akas Mila Sejahtera. Ini Tarik Biasa, penumpang juga cukup ramai. Pukul 5 lebih 7 menit Arus Mantura Sinar Mandiri Mulia dari Semarang via Tuban. Di belakangnya langsung ada Akas Indonesia Abadi. Pukul 5 lebih 8 menit ini Harapan Jaya yang via arteri cepat 99 masuk kawasan Medaeng maksudnya. Pukul 5 lebih 9 menit ada Mira Asyik Tarik Biasa dari Kota Solo Jogja Azahra. Pukul 5 lebih 11 menit ada Mira Asyik Tarik Biasa dari Kota Madiun Solo Jogja. Disambut hujan deras. Semuanya juga cukup lumayan ramai nih. Pukul 5 lebih 12 menit kamera masih dari keras ini. Disambut hujan keras. Pukul 5 lebih 12 menit bus gabung medium dari Kota Blitar via Pare yang terpantau penuh. Pukul 5.13 menit Handoyo. Surabaya Bus atau Bus Tayo. Di belakangnya langsung ada Bala Kencana. Nah, di belakangnya langsung nih ada Akas dari Madura. Akas Asri, kurang tahu Akas berapa ini. Ada Mira pulang ke garasi. Pukul 5 lebih 14 menit Bang Mas dari Bojonegoro.
juga rame. Pukul 5 lebih 14 menit ada laju patas dari Jember ini, di belakangnya ada Lorena dan langsung ada Gunung Harta. Hujan semakin deras ini. Masih terjebak macet karena bus double decker Rosalia Indah ini juga diperangkatkan. Tonton Gunung Harta. Pukul 5 lebih 16 menit dari patas. Daya Utama Indo dari Semarang via Pantura. Pukul 5.17 menit ada Kesmira dari Kota Solo, Jogja. Juga bertemu Bu Ismira Azhara pulang ke garasi. Hujan jauh makin deras di sore hari ini. Pukul 5 lebih 17 menit dan ada sih patung cantik dari Kota Malang. Pukul 5 lebih 18 menit Pahala Kencana. Pukul 5 lebih 18 menit ini bus Harapan Jaya Patas dari Kota Tulungagung. Dan juga terpantau penuh ini. Pukul 5 lebih 19 menit ini juga tentrem ini. Patas Jatim dari Kota Malang dan Kira pulang ke garasi. Pukul 5 lebih 20 menit ini bus tentrem belakangnya, tapi ini aset hari biasa juga dari Malang. Semuanya juga terpantau penuh. Pukul 5 lebih 21 menit ada Sugeng Rayu. Solo Jogja, wah ini masih dari garasi. Pukul 5 lebih 21 menit ini juga Harapan Jaya Patas dari Kota Tulungagung. Pukul 5 lebih 22 menit ada Akas dari Banyuwangi, Surabaya Probolinggo Banyuwangi. Pukul 5 lebih 23 menit ini Gunung Rayu, Surabaya Solo Jogja 15. Resmira pulang ke garasi. Di 25 menit di Tamas Man Ekonomi Surabaya Malang Madura. Dan di belakangnya langsung ada Armada Medium dari Bitar Pare. Pukul 5 lebih 26 menit, wow ini yang kita tunggu-tunggu terbaru dari Pil Bakong berbodi Mac HDD Jos Galek ini. Kenapa pukul 5 lebih 26 menit? Oh, penumpangnya langsung banyak ini. Mantap ini, sudah segalanya. Semoga sukses untuk Bewa Bagong. Pukul 5 lebih 26 menit untuk Merayu. Surabaya Solo Jogja. Masih dari garasi. Pukul 5 lebih 26 menit langsung di belakang. Ada Harapan Jaya. Siatol ini ke RTE, siatol ini. Di belakang dari Jos Galek tadi. Pukul 5 lebih 28 bus Trobo. Mantap Patas Jatim. Sudiro Tunggajaya atau STC Kanal Melka. Oh, penumpangnya berdiri-berdiri loh, mantep ini Patas Jatim tuh di Ratu Gajah ya, Kala Malka dari Kota Magetan. Pukul 5 lebih 28 menit
dari 29 menit hujan semakin deras. Dan ekonomi 27%. Sudah kelas. Surabaya, Solo, Jogja. Persiapan berangkat di selebih hujan deras. Pukul 5:31 ini ada belum berselamat. Surabaya, Solo, Jogja. Wah, selamat. Pukul 5:32 Restu Panda Wantakur. Pukul 5:32, wah ini masih dari 27 trans. Cukup banyak ya, 27 trans yang melintas di sore hari ini. Di belakangnya langsung ini juga 27 trans. Di belakangnya langsung ada Patas Restu Panda. Tak pasti, ini dari Kota Ponorogo. Pukul 5:33. Jaya Utama Indo dari Semarang via Pantura. Ekonomi Indonesia. Di belakangnya langsung ada Indonesia. Ini juga dari Semarang via Tuban. Kali ini AC tarif biasa. Rumahnya juga cukup lumayan ramai nih. Atas yang via arteri. Tadi belakangnya ada Sugeng Rayu, Surabaya, Jogja, Bandung. Banyak persiapan berangkat. Wah, oh, iya nih kak, ini dari kota Bandung. Mohon maaf, dan penumpangnya banyak nih. Susan, Surabaya, Jogja, Wonosobo. Tanya mohon maaf, Purbalingga lho, Surabaya, Jogja, Wonosobo, Purbalingga. Pukul 5:37, Sugeng Rayu cepat atau non ekonomi, Surabaya, Jogja, Bandung. Masih dari garasi. 5:40, apa nampak tasnya tim dari Kota Malang? 5:42, Harapan Jaya Atlet Kepri atau Si Entong dari Kota Tulungagung. 5:45, setelah dari bus sebagai bus di kepala ini ada beberapa bus KM Trans. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Salam sejahtera untuk PPO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.